kita masih melanjutkan Tetes Teka-teki Sound. Kak, sebelum mulai, boleh saya kasih hadiah buat Nona Manis? Oh, boleh dong. Melodi karena manis sekali. Wow. Makasih. Buat sahur. Hadiah buat gue mana, dok? Makasih. Saya belum nyiapin. Nggak ngomong sih orang. Nggak ada buat lu. Masih ada dia. Ngomong-ngomong lagi. Masih ada dia lagi, dok? Udah, cukup. Lagi, Pak. Kalau tidak ada, kita mulai. Sebentar ya. Lu bos gak mau kalah. Sebentar, tadi pas tayangan dimulai juga udah tahu ini ada di meja, Pak. Tiba-tiba dari sini. Ya itulah saya. Baik, kita lanjutkan TTS kita yang ketiga. Ini dia. Ada berapa? Oh, banyak. Hitung sendiri kotaknya ya. Pokoknya yang terakhir A aja. Ada 11 kotak. Mantra pesulap. Berbunyi? Aduh, ini abrakadabra. Mana panjang banget kali. Yang pendeknya pusing kepala gue. Berarti kalau semakin panjang semakin gampang. Iya. Iya. Nggak mungkin kan ini semak benjol semangka nggak mungkin. Bentar nih. 11. Kok mundurnya ngitungnya dari belakang? Kok mundur ya? Hah, tahu. Apa, Pak? Tekan nomornya, timbe. Iya, timbe, silakan jawabannya. Mantra pesulap? Ayo, jadi apa? Baik, apakah mantra pesulap? Ayo, jadi apa? Ayo, jadi apa? Loh? Sulap. Ini jangan lepas kita bener diganti nih. Ayo jadi apa? Sulap. Sabotase nih. Sulap. Sabotase. Bukan sabotase. Namanya juga sulap. Ini trik-trik magic. Ini trik gak kelihatan. Apa ya? Abrakadabra. Kan gak ada kotaknya. Ini namanya juga. Saya dulu pernah sekolah sulap di... Dimana, Paris, Cak? Paris. Oh, di Paris. Oh, ini sulap. Ngapain sekolah pesulap Paris? Di Paris. Sekolah masak. Jadi jawabannya gimana? Paris itu bukan di Itali, Pak. Di Prancis. Paris, Itali gimana? Siapa yang mindahin? Lah, emang dari dulu yang di Prancis. Jadi emang Paris itu ya di Prancis, hey, bukan di Itali. Jangan dia ngasal bertele-tele, jawabannya apa? Sulap. Mana? Sulap ada mantranya. Nah, nih. Hayo jadi apa? Ya. Apakah itu jawabannya? Hayo, jadi apa? Kita keluarkan trik sulapnya. Buka! Abrakadabra. Kalau emang itu gak usah bertele-tele, yang salah aja udah. Saya kan ngarep. Saya kan belakang. Mantra sulap. Itu di ngarep, Pak. Depan. Mantra apa pertanyaannya? Mantra pesulap. Ayo. Ini bunyi. Abrakadabra. Waduh, Melody. Kamu terlalu polos, nak. Brilliant. Gak jadi, nanti aja. Apa? Jangan. Katanya kamu jangan. Kamu nurut om aja dulu ya. Emang pesulap biasanya ngomong apa sih? Ya, abrakadabra. Tapi saya tahu otak bapak. Kok? Ayo, penonton apa ini ya? Ayo. Alah. Ayo, hah? Mohon dibantu ya. Tolong dibantu. Kebanyakan, tolong dibantu gak cukup. Bantu. Bangga, kurang. Sisa kotaknya. Mohon bantu ya. Yujeng diem aja tadi nih. Oh iya. Apa? Awa. Jadi apa? Berarti pokoknya awa sampai penuh kotaknya. Baik, kita lihat. Apakah awa sampai penuh kotaknya? Itu jawaban. Buka. Kita langsung buka. Mantra pesulap berbunyi ini dia. Dibantu ya. Ayo dibantu ya. Enggak ada kanya loh. Lu dibantu. Lu. Sih. Apa? Tadi teman saya benar. Bukan, ayo jadi apa tadi? Oh, gitu tadi. Iya. Lu salah.
Yuk dibantu ya. Ya itu dibantu. Pak, halo. Bapak kan bilang mantra pesulap. Kan enggak semua pesulap gitu. Iya. Ya memang enggak. Tapi yang ngomong seperti itu pesulap enggak? Pak Tarno. Pesulap. Pesulap kan? Pesulap. Ya pesulap apa dokter gigi? Pesulap. Lah iya ya sudah. Berarti pesulap. Ayo, yuk dibantu ya. Harusnya mantra pesulap yang namanya Pak Tarno adalah gitu. Nah. Jangan mantra pesulap apa? Bapak salah dong. Nama pesulap, apa mantra pesulap kok namanya Pak Tarno? Mantra pesulap tuh yuk dibantu ya. Masa namanya Pak Tarno ya? Mantra pesulap namanya Pak Tarno. Aneh. Oke, ini antara bolot atau gagal paham gak ngerti deh gue. Saya mundur. Oke. Yuk, susah. Berantem ya. Itu mantra petinju. Kita lanjutkan. Harry Houdini aja gak begitu. Harry Houdini. Oh, yang meninggal gara-gara di tembelungin air itu. Iya. Oh, kasihan ya. Udah gitu aja. Gak ada kelanjutannya. Kita lihat. Berikutnya. TTS kita yang keempat. Ada. Berapa itu ya? Delapan kotak. Huruf kedua E. Kecoa. Rayap, semut, lebah, kumbang, mereka? Serangga. Buka, saya nggak jawab, ntar dulu. Belum, saya belum mencet bel. Kecoa, apa aja kecoa? Kecoa, rayap, semut, lebah, kumbang, mereka? Tima! Nanti dulu, nanti salah. Kamu tenang aja. Iya. Tarsan kota. Apa jawaban? Kecoa, semut, apa lagi tadi? Kecoa, semut, rayap, ya. lebah, kumbang, mereka? Beda-beda. Aduh. Beda-beda, kita lihat. Tuh. Apakah beda-beda jawaban yang benar? Ya! Memecahkan telur. Mereka kan 100. sejenis. Masa beda-beda. Loh. Mereka kan serangga, satu kumpulan. Itu serangga. Beda-beda. Kecoa. Beda-beda. Emang kecoa sama semut sama bentuknya? Beda. Saya tanya, mulai kapan kecoa kumpul sama rayap? Gak bisa. Beda-beda. Tapi mereka sejenis serangga. Iya memang. Sejenis satu-satu rumpun. Tapi beda-beda enggak? Ini piala sofa maksudnya apa sih? Piala ini tahu. Ini mungkin ada kejuaraan lomba duduk. Baik, kita lihat TTS berikutnya. Ada berapa kotak di sana? Kok dia bisa jawab mulu ya? Ada lima. Iya dong. Huruf keempat A. Tidak kering-kering karena? Nah, biasa basah nih ya. Tidak kering-kering karena? Aduh. Aduh.
Yang mikir bukan saya doang, Pak. Ini mikir semua nih. Mereka tipe orang pemikir memang. Tidak, ayo silakan dipencet. Tidak kering-kering karena? Karena... Hujan. 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 Basah. Hujan. Hujan. Tanah. Basah, hujan. Apa penonton? Hujan terlalu biasa. Hujan. Hah? Peras. Tidak basah. Kering-kering karena peras. Apaan sih? Tidak kering-kering karena peras. Panas. Yuk, satu. Kenapa, Bapak panas? Iya, iya. Panas banget. Panas! Sabar. Minum, Pak. Minum. Buka puasa dulu, Pak. Seram. Ayo, tidak ada yang bisa menjawab? Tidak kering-kering. Karena... Silakan. Tidak ada yang bisa menjawab, kita langsung lempar. Tim B atau tim A yang akan menjawab? Tim B! Silakan. Tidak kering-kering karena Tuhan. Karena hanya Tuhan yang meridoi. Benar. Baik. Apakah itu jawabannya? Nanti karena kehendaknya ya. Tidak kering-kering karena Tuhan. Apakah itu? Astagfirullah. Bukan. Bukan itu. Silakan tim A. Tim A tidak bisa? Kalau tidak bisa kita anggap tidak bisa menjawab, tim A. Saya ambil jawabannya dari Melody. Silakan. Betah. Oh iya. Betah. Saya pilih jawabannya Yujeng. Apa? Betah. Betah. Tidak kering-kering karena betah. Jadi bahasanya itu betah gitu loh. Ya betah, basah ya. Makanya gak kering-kering. Ya kita lihat. Tidak kering-kering karena betah. Bukan. Jawabannya Melody apa? Kok gelap? Gak ada cahaya, gak ada sinar. Ya, kan bisa taruh di belakang jadwal. Jawabannya jawabannya. Kita lihat. Gelap. Tuhan. Tidak kering-kering karena... Getar. Jadi kalau Anda punya handphone, itu kalau di mode getar, dia gak kering-kering, gak bunyi. Getaran cinta tak dapat tidur lagi. Getar. Lagi, mana lagi? Ayo. Satu, dua. Saya lagi ospek, Pak. Tidak kering-kering karena getar atau bisa karena di silent. Emang kok kering sih? Kalau zaman sekarang kan kering-kering. Iya, gak kering-kering. Handphone apa tuh? Handphone kering-kering. Handphone rumah kering-kering. Ya tetap aja bunyinya dianggap itu handphonenya kering-kering. Telepon rumah kan gak kering-kering? Gak bergetar? Iya. Emang telepon rumah basah? Mas, sepatunya lepas. Bukan sepatu, tangan. Kalau tinju, salam tangan. Jadi itu maksudnya kering-kering itu suara handphone? Kering-kering. Oh, mana sih? Paham ya? Orang jelas. Tidak kering-kering karena... Gua colok lu. Waktu sudah habis. Kita sudah habis juga ya, Caya. Silakan kita akan membacakan skor akhir nih. Wow. Tim mereka B menang. Masih kosong dan tim A memenangkan dengan 100 poin. Akhirnya apa fungsinya untuk tim A? Laptop. Laptop persembahan dari klinik Tong Seng. Semua penyakit dijamin melenceng. Awas, jatuh elektronik loh, Pak. Iya, pelan-pelan. Elektronik. Awas, pelan-pelan. Apa, elektronik. Wow, laptop isinya untuk tim A. Ya? Awas, pelan-pelan. Baru bukan laptop. Hampir gak usah dia malah. Hei. Laptop. Iya, laptop. Coba dibuka coba dong. Coba diambil apa. Nih. Apa yang salah? Sesuai yang dijanjikan. Laptop. Ini namanya laptop. Kita lihat.
Kalau nggak percaya kita lihat. Laptop. Ada buktinya. Buktinya ini hadiah. Dan laptop. Loh, hadiah laptop. Dipersembahkan oleh Klinik Tongseng. Segala penyakit dijamin melenceng. Gambar doang, gambar keyboard. Ya harusnya kan laptop. Anda lihat kenapa tadi keyboardnya bersih? Ini. Karena dilap. Tuh. Nih, lihat. Nih. Oke. Belakang tuh. Ujung. Lihat, ujung lagi. Tuh. Malah diberi banyak warna nih. Nih. Tuh, digantungin. Orange. Iya, tepuk tangan buat tim, Pak. Berhasil memenangkan laptop. Luar biasa perjuangannya. Kita akan... Saya lebih senang dikasih hadiah sama yang tadi digendong monyet ya. Daripada begini ya. Mudah-mudahan besok Vincent bisa mendapat hadiah. Makanya rajin belajar supaya bisa mendapat TTS. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja.